Halo semuanya, balik lagi dengan aku Febri di game yang gue mau coba, yaitu Punishing ya guys ya, PGR, Punishing Grey Riven. Yang sebenarnya gue udah mau bau banget buat ini mainin game ya, karena udah lama juga nunggu itu. Ini apa nih, baru gue download guys, jadi langsung aja kita tap. Bentar guys, aku coba mau ituin akun dulu ya. Bentar guys. Ya pakai akun ini aja deh, nggak apa-apa deh. Lain. Bentar ya. Ini kita kemana guys? Asia Pasifik, North America, Eropa guys. Kok ada not ini apa ya? Asia Pasifik berarti kita ya? Kok Asia Pasifik ya? Udah nggak apa-apa lah. Asia Pasifik guys. Oh ini ada tombol itunya, punishing virus. Origination is most fair. In a new sort. Oke, langsung aja lah, gaskin lah, skip dah. Ini ceritanya guys. Ini Lucia. Aristil. Oh bisa di skip. Ini skipnya pakai G. Oke. Gak apa-apa ya. Oke, skip guys. Kita mau nyoba gamenya aja. Kok H? Apa nih, gimana caranya? Pes. Ini pakai J. Ini kayak Honkai anjir. Malam Pep, malam juga Ana. Pakai apa itu satu? Oke. Dua. Oh berarti gimana sih? Skill satu. J, aduh, bentar guys, ini gue mau ini dulu ya. Apa sih tutor, cok, tutor. Mana game anak kecil, anak kecil. Nggak pakai klik anjir, semua. Itu maksudnya apa ya? H, oke. Dots, oh ini dots, oke. Satu. Oh gerakannya kaku banget sih. Oke. Gue lihat-lihat kayak orang-orang kayak cepet banget gerakannya ini kok. Oke. Oke. Skip. Ini gak bisa lari apa? Gak bisa lari cuy, gak bisa lari. Minal aizin ya guys ya. Ternyata lebarannya jadi hari terakhir gue batal guys. Hari ini gue tadi batal puasanya. Gak 100% anjir. Pes. Skip. Oh, tap buat apa nih? G. Satu. Kenapa sakit? Gue bangun tidur pagi-pagi kesenggerak gitu, nggak tahu kenapa anjir. Kayak nggak bisa napas, cok. Cok, jaringan anjing. Tes. Tes. Aduh, jaringan bangke. Tes guys, aman gak guys? Aman lah ya. Aman guys. Aman ya guys. Ini hack mekanik ya game ya, kok dari tadi tutorialnya kagak ada mekanik-mekaniknya anjir.
Kok nggak bisa gerak? Ngajak ah. Ah. Mana mekaniknya? Oh, oke. Okay. Belum terbiasa, biasanya ngindar gue pakai shift. Oh. Oke. Ngerti. Masih tutor, guys, masih tutor. Oh, berarti ngedes ke depan juga bisa, cuy. Gue gak ngerti yang itu-itunya loh. Itu yang satu itu. Aduh, mati dong gue. Bisa ganti setting, Pep. Aduh, tombolnya kurang terbiasa, anjir. Test drive Alpha cewek bang, gameplaynya simple tapi keren. Iya kah? Bentar, oke ntar, cuy. Ini gue belum terbiasa, cuy. Nonjok pakai J, anjir. Kayak gimana? Biasanya gue pakai klik-klik kayak gitu, jadi agak bingung, anjir. Terus biasanya ngedes itu pakai shift, ini pakai K, anjir. Jadi kayak otak gue belum merespon dengan baik, cuy. Tuh bisa diganti nggak, cuy? Seriusan dah, bisa ganti Pep kontrolnya gimana, jadi sulit. Bentar guys, bentar. Bentar cuy, ada yang beli itu lupa ID. Ini gimana nih? Bentar, setting. Dih, mau setting dulu tapi suruh main dulu cuy. Anjing. Aku mau lamania si ikan. Hah? Maksudnya? Ini harus battle. Aduh, katanya bisa setting dulu cuy. Masih tutor itu, tunggu bebas saja dulu. Recommend config. Config 1, config 2. Beda apanya sih? Ini recommend katanya. Kameranya gimana sih cara kamera? Anjing, masa harus digeser-geser gini sih? Kemana ini cuy? Oh ini nih. I. Anjing, kurang terbiasa, sorry guys. Kurang terbiasa anjir, pencetnya coba. Ye, kamera otoma. Gak bisa anjir. Ngarahnya ke musuh. Oke.
Iya, yeah, buat ubah kamera. Yuk. Thank you donasinya. Diam! Diam! Namaku Isan. 10 tahun. Dari Jakarta Pusat. Semangatku menjadi aktor. Karena itu panggilan jiwaku. Biskuat. Sorry guys. Apaan tuh? Sorry. Tadi kayak ada yang donate anjing. Oh guys, sorry guys. Ada yang itu cuy, top up cuy, bocil cuy, lama nyebutin ID-nya. Aduh. Banyak bocil anjir, banyak bocil yang top up anjir, mentang-mentang besok lebaran. Besok kayaknya gue enggak bisa ini nih, enggak bisa live nih anjir. Soalnya live-nya bakal keganggu sama tadi siapa, Bang Susanto kah? Wagi, thank you Gi. Apa sih tadi ngirim apa cuy? Gue kagak tahu anjir. Kok nggak bisa di replay sih? Event di server Asia kah Bang? Apa dia ngirim apa? Thank you donasinya. Diam, diam. Namaku Isan. Apa sih anjing lagi, gak jelas aja. Besok KS peranal 3 kali lipat Pep, oke. Semangatku menjadi aktor. Karena itu diulang ya, gue gak tahu anjir. Tadi gue yang ngedenger doang soalnya. Ini lagi, ya apa sih, audisi lama kayaknya. Thank you Gi. Ayo lanjut yes. Lanjut yes. Apa sih? Apa sih ceritanya, lagi minta-minta kagak ini ya? Tuh, THR-nya gitu, itu tuh anjing. Isan udah jadi aktor belum? Bagus lalu rame top. Iya. Tapi bocil-bocil FF anjir, diserang bocil-bocil FF. Nah oke nih, udah bisa nih. Udah bisa belum? Di setting ya. Mana settingannya? Ini apa nih? Oh ini gacaannya cuy.
Ini game baik atau game kikir, cuy? Mana lagi settingannya, cuy? Settingannya di mana, anjir? Kok enggak ada sih settingan dia di sini, cuy? Pojok kanan bawah. Ini, oh. Oke, di other. Itu yang kotak tengah bulat. Manual. Auto lock coba. Janganlah. Di bagian apa? Bottom position. Combat type-nya. Apa nih? Combat video system control bottom. Controller mode on. Cuma controller UI layout. Config 2. Apa yang diganti, anjir? Apa yang diganti, guys? Biar pakai mouse, guys. Biar kayak Genshin gitu, WASD lah. Keyboard lah. Keyboard K. Udah ganti ganti sebenarnya Pep. Udah keganti ini. Pencet Y. Y. Map. Pencet Y itu buat ubah ke mode. Udah, oh pencet Y. Oh, berarti udah. Oke, coba ya. Oke ya. Tadi yang mana sih, gue lupa, anjir. Tadi di battle kan, di battle terus ke. Oh, ini bentar. Ini satu doang kah karakter gue? Anjing, satu doang, anjir. Pas glut pencet Y. Oke, thank you, cuy. Veteran. Makasih. Soalnya nggak biasa, cuy, nyerang pakai itu tombol-tombol. Duit mode. Terus gimana nih? Wet trickle. Ntar dulu. Oke, nice. Nah ya, bisa, cuy. Nah, oke. Nah, ini kan enak ya. Wah, ini mah game easy. Jadi game easy kayak gini mah, cuy. Anjir. Itu yang bener aja, harus pencet L, anjir. Jauh banget pencet L, cuy. Bentar, diganti. Mencet L, WASD mencet L, anjir. Jauh banget. Itu bisa diganti, guys. Itu ultinya ya. Kita ke Q aja, ke Q. S katanya itu easy, cuy. Bentar, itu kita ganti dulu, cuy. L, ganti Z, ganti Q. Masa ultinya di L, anjir? Jauh banget, cuy. Emang jari gue jari semana, anjir? Jari gue tuh sangat-sangat mungil ya. Mana tadi? L ya. Ini bukan sih. Oh, ini bacanya signature move sih. Ini benar signature move ya? QTE. Oh, QTE udah dipakai ininya. Ganti key biar enak sih. Iya, itu ulti key. Atau oh, ini atau R. Ini maksudnya. Oh, bisa pakai R juga, cuy, ternyata ya. Maksudnya tuh L atau R. Nih, gimana sih, nggak ngerti gue. Kill out. Udah bener itu settingannya, udah bener katanya. Enggak gitu bacanya, lagi pas combat tuh, pas yang mau itu ultinya tuh pakai itu, anjir. Pakai L, jauh banget. Ini yellow red, apa sih maksudnya? Yellow red. L itu pas pakai keyboard enggak sih? Anjing, bot.
Ini apa nih? I. Atur mah app gitu ya. Apa ini game easy, cok? Mana lagi ya? Gitu doang. Hack mekanik, hack mandi ya. Ini gak bisa dihancurin, cuy. Gue kira bisa dihancurin. Ini gimana sih? Ngobrol i, nggak bisa. Kemana ini? I. Oh ini nih, kesini nih, ke kotak-kotak ini, cuy. Oh itu bacanya di sebelah kiri, cok. Sorry, nggak baca, coy. Cari di sekitar. Supply katanya, supply crit. Lo kena serang sekali yuk. Combo di KTN skill isu, Feb. Keras nih game, seriusan. Nah, tuh L tuh jauh banget. Itu L loh. Tadi E nggak bisa, anjir. Masa harus pencet L sih? Jauh banget, beliau belum nyicipin kedip bentar disalip. Well sepuh. Waduh, kalau misalkan masalah well-well gitu mah agak sulit sih. Lama sih lawannya, lawan yang well. Apa ini? Oke. Ini game sama aja kayak HI3, gede, nggak ada skor. Mission. Oke. Back. Ini ternyata datanya lumayan gede juga, cuy. Tadi gue download 2 jam, anjir, lama anjir. Oh, sekarang udah ada timnya, cuy. Udah ada timnya. Ini ada tante, ada karakter-karakter ini enggak, cuy? Momi-momi, cuy, di sini, cuy. Apa nih? Yes, sir. Ada, Bang. Wah, ada. Oh, ini gantinya tuh Q. Kenapa enggak 1 2 3 aja sih? Tap right. Oh. Oke. Anjir, tipenya begini, cuy. Wis. Ih, dia nge-heal, cuy. Nge-heal ya? Bentar. Gue nggak tahu ini ya. Ih, nggak enak banget sih. Itu ciri-ciri itu apa sih? Oh, oke, gue mulai paham, guys, mulai paham. Mulai paham. Oke, mulai paham deh. Wih, main PGR, Bang, ya. Sebelum main game Wuthering Waves, setidaknya ngerasain game kakaknya, ya nggak sih? Gimana sih? Katanya high mechanic nih, cuy. Kita lihat aja ya. Kalau combo core pasifnya itu setiap karakter kombonya beda-beda. Ya, pastinya dong. Masa ya sama? Pastinya beda, cuy. Cuman ini gue nggak tahu setiap pasif dari G itunya ya. Apa namanya? Membernya. Kayak contoh ini nggak tahu nih si Lucia itu ngapain gitu. Ada nambahin crit rate kah, crit damage kan enggak tahu. Ini memang hardcore, Bang, karena isinya besi suam semua.
besi. Oh, ini ininya nih, apa namanya? Yang tipe-tipe tadi ya, tipe-tipe. Nih, gue masih enggak paham ini ya, guys. Setiap nonjokan kita dapat kayak skill gitu ya, skill bar gitu kan ya. Yang di samping kiri itu nanti kita tinggal pencet nomor 1 gitu loh. Nah, itu masih belum ngerti tuh gue di bagian itunya. Jadi di situ ada kayak misalkan 1/6 tuh. 1/6 itu maksudnya apa, gue enggak tahu tuh. Apakah itu cuman bisa di-stuck sampai 6 kali baru kita tonjok-tonjok gitu, ataukah setiap kalau misalnya udah 6/6 gitu damage-nya makin gede atau gimana, gue enggak tahu tuh. Nah, di sini soalnya ada begininya juga tuh. Ada dibagi, jadi ini ada kemungkinan kan, apa namanya, misalkan 1/3 itu kan 3/3 itu nanti ngasih damage-nya yang sekian, yang ini gitu. Physical damage tuh sampai 3. Nah, itu cuy, nggak tahu cuy. Ntar lah, semakin jalannya game ngerti kok, ngerti. Itu kombonya harus yang warna merah, biru, kuning, tergantung karakternya. Waduh, nggak ngerti ntar dah. Harus. Wah, harus berarti wajib cuy. Ada kata harus soalnya. Wajib. Kombonya harus merah, biru, kuning, harus. Ini main combo bang, biasanya ngumpulin 3 warna yang sama ditambahin 1 warna lain nanti bisa nambah damage. Waduh, kurang ngerti tuh itunya, sorry guys. Belum mundeng seriusan. Belum mundeng. Nah, ini kan ada, ntar deh. Aduh loh. Gue tuh kalau nggak salah tuh battle-nya tuh tipenya nggak bisa diganti lagi ya. Layout, nah ini nih. Nah, ini ya. Nah, di config satuin ya biar kelihatan ini yang slash-slash-slash-slash-nya nih. Soalnya di sini ada kamera gua, cuy. F. Ya, jing. Kok keluar bangsat? Ini malah keluar game anjing. Foreclose. Astaga, game udah lama foreclose anjing. Gue kira gue pencet exit gitu keluar dari gamenya, ternyata foreclose. Apa gue jangkajang? Ini biasanya training dulu bang, biar tahu cara makainya, iya kan? Oke guys, lanjut. Perasaan selama aku mainin kuning dan birunya hanya sebagian support ladder merah. No. Main pager sambil lampu kamar dimatin biar feel el. Ya kan, nggak baik sebenarnya anjir main game lampunya dimatiin. Nih, kan ada merah, biru tuh. Yang sebelah kanan tuh ada kuning tuh, kelihatan tuh. Kalau misalkan bentar, 1, 2. Oh, kita kumpulin gitu. 1. Kuning itu buat support. Ini support bukan nih tipenya nih. Tapi itu yang warna merah ini bagus juga. Gak ngerti gue, yakin sumpah itunya. Nah, itu kuning tuh, kuning tuh. Tunggu. Itu Lucia kombonya 3 orb warna bebas, 1 plus 1 orb merah buat aktif core pasifnya. Kalau lo escape itu ada kombonya bang, itu tombol-tombol itu combo pep. Waduh, sorry guys, kurang ngerti ya, bentar lah. Emang harus ini sih, butuh waktu memahami anjir. Nah, itu jauh banget L anjir, tuh. Makanya apa padanya trial karakter biar belajar combo. Apa itu trial? Nggak usah kita trial joy. Training dulu nah.
Itu penting gak? Combo begitu gak? Yang penting satset gak sih? Satset kelar lu. Gue satset bintang 3 semua cu. Berarti combo begitu gak penting cuy. Gak penting, yang penting satset kelar kan? Makanannya penting atau tidak? Let's go. Biar satisfying. Nah tuh ada warna kuning, warna biru. Nah itu. Nah yang penting mah tonjok-tonjok dulu, kumpulin semua warna baru. Nah gitu aja ya mainnya. Nah ini, nah gitu aja cuy, baru warna kuning tuh. Kok bisa? Itu kenapa bisa kita dapat warna kuning semua gitu? Nah ini warna biru tuh. Apa karena tipe musuhnya gitu atau gimana? Nih cuy, skillnya jauh banget masa L anjir. Seriusan dah. Itu namanya Rob dapatnya random. Oh, random. Gue kira tipe musuhnya misalkan musuh robot ini tuh nanti ngasilin itu warna biru. Motor random cuy, random ternyata orbnya gacha. Pencet R buat ulti. Itu bacanya L cuy. Ya elah. Bacanya L itu jauh, cuy. L itu ditulisnya L full. Klaim. Jadi kok nggak bisa klaim? Ya tapi bisa R juga bang. Hai. Hai. Oke. Oh itu buat 70 kali. Itu gacha cuy, buat gacha 70, anjir kasih 70. Apa nih? Oh, ini semacam artefak cuy. 4 setnya, 2 setnya. Sinyal orb skill damage meningkat 5%. Oh, skillnya lah, intinya skill yang satu-satu itu bakal meningkat nih. Setelah A3 ping, apa nih A3 ping? Apaan anjir? Nggak ngerti gue. Bakal nambahin extra damage bonus meningkat sebesar 5% untuk 5 detik. Durasinya bakal kereset setiap ke-trigger katanya. Nih A3 ping apaan? Nggak tau lah. Dah, asal yang penting main asal gebuk-gebuk cuy. Enhance. 3 ping, 3 orb dengan warna sama. Oh. Oke. Lagi. Jiko solo sih dia. Ya nggak bisa nambah tim. Nggak bisa anjir. Ping itu warna orb harus sama 3 biji. Tapi harus berdekatan, nggak bisa misah. Apalagi tuh. Harus nggak boleh misah. Di game ini tier tertinggi itu B6 sampai B5 itu seperti B4 lah. Oh gitu. Oke. Nih, tembakan maut. Ke sana, balik lagi. Cok, nggak bisa digerakin. Nah gitu doang ya lah. Kalau biru 3 harus biru semua, nggak bisa kalau misalnya ada merah atau kuning nyempil di tengah, nggak boleh. Oh. Berarti kalau misalnya kita dapat merah, kita
keluarin merah dulu biar kekumpul warna biru semua gitu. Waduh, agak-agak repot juga ya. Buat pemula harusnya dikasih TRS selector gratis. Seriusan? Gue mah incer yang momi lah. Let's go, let's go. Eh, gak bisa. Ini ya gak boleh ketahuan kah? Gak boleh ketahuan apa langsung dihajar begini? Ah, udahlah. Katanya sembunyi-sembunyi, guys. Kagak-kagak gentle udah, hajar aja lah. Nah, ini coba kita ngumpulin warna merah 3 nih. Nah, banyak nih merahnya nih. Eh, masih ada cuy. Oke. Misal biru merah, biru-biru. Nah, merahnya dipakai dulu, baru birunya dipakai. Oh, gitu. Anjing, itu gak kepake dong merahnya. Di gue kira masih. Aduh guys, gak tahu guys. Misi pemula kalau gak salah. RDN Bang, coba karakter Trial SS yang di mana? Nih bentar, masih tutor cuy. Tuh suruh gacha, gachanya gimana nih? Turn on. Reset. Anjay, animasinya simple ya. Nanami. Storm, badai. Oh, ini senjatanya nih mau yang apa ya? Anjay, 80%. Gelo ya, gede juga anjir rednya. Nggak kayak game itu. Gede juga rednya anjir. Ah, ini nggak 50%, 50%, 70% gitu. Tapi sekali kalah red off nyesek. Oh gitu. Oh, kreditnya kurang gue guys. Kreditnya kurang guys. Ini kita dapat ini. Oh, ini yang dimaksud tutor. Tutor. Ini tutor kah? Anjing, ini karakter. Kok cantik banget ya, jir? Waktunya giliran yuk. Ayo, lakukan. Anjay. Oh, ini tutor cuy. Anjing, enak banget cuy. Red orb 3 ping. Oh, yellow. Oh, oke, ngerti gue. Oke. Acing, enak banget, cok. Apaan ini? Dia kok orpingnya gitu? Bisa berjajar begitu sih anjing. Tutor coy. Iya tutor, gue lupa anjir. Ini tutor. Enak. Anjir, seru ini coy. Mainnya satisfying banget ini anjir. Itu rank A by the way. Rank A ini. Ini rank A sesatisfying gini, cuk. Gimana rank S ya anjir? Cuk, enak kan anjir. Oh, ya ngerti guys, gue sekarang guys. Jadi oke. Okay. Kita bisa nggak bisa lihat itu ya skill-skillnya gitu di mana ya?
Guys, ngeliat skillnya gimana, guys? Oh, ini ternyata pencet escape. 3 ping. Sampai 4 poin. Dan bakal nge-recovery signature energy. Oh, signature energy itu buat ulti lah ya. Di sini namanya signature energy. Bakal apa sih? Satu stack Emerald. Ini apa nih? Kayak skillnya mungkin in dance stats. Hope will be operated into dance. Color. Satu ping, gain super armor. Oh dia ada super armornya juga. Bakal nge-reduce damage 50%. Ini kayak semacam defensive gitu karakternya, anjir. 20% di 20% berarti sampai 60% di stack 4 kali. 80. 60 per 4 konsumsi. He'll be left behind a heal. Oh, dia heal juga. Oh, dia ada increase damage. Ini karakter apa, guys? Ini defensive kah? Kok penjelasannya ini doang, segini doang? Gak usah dibaca, lihat gambar di atas aja. Kalau gue itu gimana maksudnya? Gambar di atas. Ini tap dot skill and enhance skill, enchant skill. Dia healer support, tapi dia ada super armornya juga. Oh iya, bisa ngeheal juga sih tadi. Aji, enak banget, cowok, seriusan. Ini karakter. Kalau itu termasuk karakter bintang 4 ya. Anjay, lagi-lagi cuy. Ini gimana kalau udah? Anjay, keren cuy, keren. Di. Kok Violet sih anjing? Padahal mah tutor doang kok sampai Violet sih. Ih, gue enggak tahu, cuy. Tutor doang kok sampai Violet sih. Mana yang karakter S, cuy? Tutor doang lo, ada Violet-nya lo. Oh, ini nih rank S. Ah, ini nih yang sangar nih, cuy. Iya, tier A, tapi kalau misalnya ini tier apa nih? Tier, oh, dia meningkat. Oh, ini nih ada ini, cuy. Nah, tuh meningkatkan attack untuk semua karakter katanya. Di tim 10% sama crit. Crit apa ini? Crit rate atau crit damage? Crit lah yang penting ya. Semua attacker. Ini dia ngebuff juga buat tim ya. Ini SS kan? Ini tipe SS, guys. Anjing, enak banget banget. Apaan anjing ini? Buset. Anjing, enak banget, tai. Cok. Anjing, enak banget, tai. Apaan, tai, ini karakter? Bentar, gue lihat. Yang bisa crit cuman karakter elemen fisikal. Oh. Oh, ini harus pakai blue pink ya, pakai warna biru, cuy. Alpha blade will be blade from. Oh, buat ngeluarin blade-nya harus warna biru, cuy. Yang sing gitu. Kalau ini yang tar dulu. Ah. Anjing. Ini enak, cuy, buat nge-spam. 3 biru plus random. Oh. Oh shit, cuy. Apaan nih, anjir? Ketut, enak banget anjir. Asia Pasifik, Ki. Cok,
Ini sih OP anjing kalau kayak gini. Enak dong lawan musuh-musuhnya kayak gini doang, cocok. Nonjok-nonjoknya juga satisfying banget anjing. Gimana cuy dapetin ini cuy karakter cuy? Anjing enak banget cuy, ini begini. Eh bisa. Oh nggak bisa loncat ya? Energinya atas. Ada yang lebih satu Lucia Alpha. Ini gratis. Seriusan ini gratis. Anjing, karakter sebagus ini gratis, cok. Di game itu nggak ada, di game itu nggak ada tuh yang gratis yang bagus begini, cok. Anjir enak. Oke udahlah ya. Oke udah guys. Anjay ini udah. Udah guys. Retreat. Mundur. Ntar kalau mundur ntar gagal cuy bacaannya nanti tuh. Violet. Mana cuy? Karakter mana? Siapa namanya? Garnet. Lucia. Mana anjir enggak ada Lucia, Ember, Laurel, Glory, Garnet. Kalau udah ke portal, scroll ke bawah, ke kiri anjir ini ke kiri ke kanan enggak bisa ke bawah. Ada portal, Bang. Portalnya, Bang. Lucia Alpha Crimson Wave. Lucia. Mana nggak ada anjir. Kanan bang. Oh ini nih Crimson Wave. Namanya Crimson Wave doang cow, nggak ada Lucia-Lucianya. Anjay, Iritel cow. Jadi kok desainnya kok kayak buset. Apa nih anjing? Stuck sampai 120 blade aura. Ping or sundan. Apa ping apa tuh maksudnya? Lu suruh ngapain anjing? Oke. Okay. Harus baca di sininya nih. Anjing banyak banget. Ultinya keren ini, Bang. Ultinya sih. Oh. Ultinya harus ditahan katanya. Ultinya. Oh, ultinya. Oh, gitu doang ultinya. Mana katanya keren anjir. Buset. Diko dia nggak konsumsi yang itu warna kuning cuy, kenapa tuh? Kok yang warna kuningnya nggak mau dia? Oh, anjing bisa begitu cuy, di hold. Anjing keren cuy. Oke, karena tahan hold. Acik, buset. Wah ini keren sih. Buset, anjing keren cuy. Modal hold doang loh. Anjing. Ntar ini apaan? Modal hold doang anjir. Itu ada triknya. Anjir ada trik-triknya segala. Oh ini pedangnya ketutup cuy. Tadi pedangnya kebuka ya. Nah ini baru kita ulti, pedangnya kebuka. Nah pedangnya kebuka kita bisa pakai ini orbnya nih. Buset.
Anjing, itu kombonya keren anjing. Ultinya itu ganti pedang. Iya. Nah ini. Ditutup pedangnya. Nah baru gak bisa. Oh oke oke ngerti-ngerti. Bum. Kalau kita ulti, kita bisa pakai yang itunya ya. Nah ini tuh. Bukan ganti pedang sih, lebih tepatnya kita apa, ngebuka pedangnya gitu. Tusuk, 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 tusuk. Nah kalau misalnya ulti lagi, kita ditutup gitu pedangnya. Jadi nggak bisa pakai itu. Coba dodge basic attack. Kayak gitu. Ini karakter event gak guys? Dodge basic attack. Oh jing. Ah keren jing. Kayak gini cok. Buset. Anjay. Bisa begitu cok. Kalau misalkan pakai itu. Nah kalau misalnya pakai pedang yang ini bisa nggak? Oh bisa juga, tapi kurang oke ya. Efeknya tadi bagusan yang itu anjir, yang dibuka pedangnya. Anjay, gimana cuy cara dapetin dia cuy? Ini jangan bilang mati event ini cuy. Event terbatas. Sambil ngedodge bang. Sambil ngedot gimana? Ah, tunggu riran cocok lama dong. Wah, cuy, ini keren sih. Seru mainnya, seru yang ini nih. Ini keren cuy, ini keren cuy. Anjing. Kok nggak bisa dapat ya? Udah nggak bisa dapat cuy. Buset. Ya, nggak bisa dapet cuy. Gimana dong? Anjing, padahal mah keren cuy. Ini udah nggak bisa dapet. Anjing, anjing nunggu riran cocok. Nunggu riran mah ya lama ya. Dih, ini kok kayak karakter kok kayak kayak mirip-mirip desainnya si ini anjir yang ada di Wuthering Waves kambing. Kayak si ini cuy. Bentar ini karakter-karakternya. Ini cara kita lihat ini tuh karakter SS gitu di mananya ada, kok nggak ada sih kayak misalkan ini bintang 5 gitu. Harus pakai melotor ya? Enggak, pakai keyboard doang sih. Keyboard pakai mouse biasa kayak ini. Gak kelihatan cuy karakter SS gitu. Udah kita main story dulu guys. Harus punya, oh harus punya dulu baru kelihatan. Ih dapat itu senjata cuy. Lanjut. Nah ini udah 9 nih. Bentar lagi tamat guys, bentar lagi tamat. Udah ada klien PC-nya, iya udah ada. Kalau 30 itu A, kalau misalnya 50 itu S. Fragment-nya, oh oke.
Setelah gue yang apa sih nyobain karakter tadi, kok pakai karakter ini kayak karakternya lambat banget ya anjing. Ini kayak karakternya cemen banget karakternya anjir. Lelet banget. Kok jadi lelet sih anjing gerakannya kayak. Cuy. Anjing lelet banget gerakannya cuy. Makanya ireng anjing. Rasis bangsat. Anjing anjing lambat banget cuy cuy. Member. Oh ini gacha lagi kah? Oh enggak, suruh apa? Oh ganti-ganti senjata cuy. Ini gak suruh dinaikin level senjatanya. Member. Trend. Aja. Itu tuh ada senjata ini tuh. Equip buat ini nih, buat dia nih. Ah, tuh kan. Train. Enchant. Anjay. Nama juga karakter starter bang. Kalau bisa langsung satet-satet, ya kicep playernya. Ya tadi atur mah gue gak usah training dulu cuy. Jadi kayak feelnya tuh kayak gimana gitu. Beda anjing. Memorinya pasang juga. Oh bentar lah, memori tuh kayak artefak gitu ya. Ini di sini game ini gak artefak gak perlu cuy. Oke, kelar. Belum. Ini ada apa nih? Kabur-kaburan mulu itu anjir. Iya, cemen banget. Oke. Di, nggak nyampe 1/10 ini lanjut anjir. Oh, satu lagi nih, terakhir nih kayaknya. Soalnya kayaknya terakhir, guys. Dua kali lagi. Sampai 12. Set. Di. Kok dia jadi support doang, kita nggak bisa pakai dianya. Oh ini bisa nih.
Oke, terakhir nih guys, terakhir guys, terakhir terakhir. Nah, ini dia. Ini tadi bocah yang kabur-kaburan kita bantai lah ya. Cek mail, Bang. Ada selektor. Oh, serius. Oke, oke. Habisin nih, habisin nih. Ini lawan bos yang kabur-kaburan mulu dari tadi. Apa ini? Easy, cuy. Aduh. Anjir, kena damage mulu. Ih. Oke. Patternnya gitu-gitu doang sih anjir. Sampai ketemu musuh yang susah. Ya, semoga aja ya bisa. Ini game 10 menit ya. Oke, kelar cuy. Udah klaim. Dapet ini. Udah gitu doang. Cek mail. Mail di mana? Oh, ini mail. Klaim. Oh, ini. Oh, itu selektornya. Terus cara itu gimana, cuy? Di tas biasanya, di tas. Tasnya di mana lagi? Ini kah? Di tas. Mana, Ji? Tasnya gimana? Enggak ada tasnya, cuk. Ini kah? Item ini. Memory item. Oh, ini nih, cuy. Ah, yang mana cuy? Bagusnya. Waduh. Pilih yang kayak malaikat. Yang kayak malaikat, definisi malaikat lu seperti apa cuy? Seriusan. Beda soalnya definisi malaikat gue sama lu itu gimana. Orb atau pink itu penting, Pep. Itu Lucia 3 pink sama terserah warna apa terus pink. Nanti pasifnya ke trigger, efeknya area pedangnya jadi luas. Intinya jangan asal pencet. Oh. Ya yang penting satet-satet sih. Yang cewek. Ini ada 2 cewek nih. 3 malah yang cewek tuh. 2-3 tuh cewek tuh. Li. Mana Li? Ini cowok anjir, yang cewek lah. Kok jomok anjing yang cowok mah. Oh, ini heal. Ini heal cuy, yang ngedamage aja, yang ngedamage cuy. Fire physical nih. Damage physical sama elemen damage. Reduce elemen resistance of enemy. Lihat nih. Ini melee serangan dekat dia. Strong area attack ability. To deal physical and elemen damage. Ini dia jarak deket cuy tapi. Fire sakit bang, fire sakit. Ini fire dong, tadi mana sih fire? Ini nih, ini. Tapi dia melee cuy. Deket jaraknya. Ambil heal jika panjang masih guna. Jangka panjang masih bung. Waduh. Guys, katanya ambil heal guys ini, guys. Di mana? Ya udahlah ya. Nih aja enggak sih ini nih gue. Kayaknya mantep nih, ember. Tuh. Damage, cuy. Awal-awal enggak perlu itu, Bang. Enggak perlu heal, Bang. Voting. Nggak percuma voting lah. Jangan mal itu buat build-nya kalau live.
mahal buildnya, pilih DPS dulu buat sorry. Iya benar, pilih DPS ya udah sama Karenia attack dulu. Iya kan, gue mikirnya emang begitu cuy. Mikirnya ini dulu, udah ini dulu ya. Ini dulu. Ini coba gue lihat dah, Kamui. Dark, anjir, elemen dark apa ini? Physical dark. Deal physical dan elemen damage, signature move. Oh, ultinya nih. Switch attack form apa? Lee. Easy to deal, high combo deh. Menarik ini anjing. Kok ini menarik guys? Jomok gak guys? Gacha bisa aja dulu gak sih? Bagian banyak skin Forno kah? Gak tahu sih. Kok ini kayaknya menarik nih guys, yang ini guys. Tapi cowok guys. Biar semangat main. Ini katanya tuh guys, ini kombonya aja udah enak nih. Easy to deal high combo damage, single target ember. Tapi di sini areanya ke bawah cuy, area set. Harus dicoba dulu nggak sih? Coba dulu lah. Bentar guys, nyoba karakter dulu guys. Sekali aja guys, itu mau sekali itu bocah itu yang tadi yang cowok. Di mana sih tadi gue nyoba karakter, gue lupa lagi anjing. Aduh, nyoba karakter di mana ya? Tadi perasaan bisa deh, di mana ya? Bentar. Battle Study. Study. Oh, ini dia. Terus Trial Zone. Bukan Trial Zone, cuy. Nah, ini nih. Ah. Tadi mana sih bocahnya? Siapa namanya tadi tuh? Pemali Lili. Astral Kill. Kok beda sih S rank? Ini bukan sih? Kok nggak ada? Tadi perasaan ini bukan sih? Yang ini kan? Ini ya, namanya beda anjir. Oke, coba lihat. Waduh, dia pakai pistol anjir. Anjing. Ini kok kayak gitu sih? Anjir, range-nya kecil juga ya. Cok, range-nya deket banget. Padahal pistol loh. Buset, bisa begitu cok ultinya. Iya, blazing duit anjir. Agak-agak gimana gitu ya, agak kurang sih, kurang kayak sat anjing. Enak pakai pedang gue. Terus tadi ini ya, ini nih tadi. Kok ada dua pasu sih? Basic deskripsi katanya. Anjir, bentar gue cek deh yang ini deh. Kalau DPS mending ambil. Nih, gue ini kan udah punya anjir. Oke. Okay. Harus 3-3 gitu ya. Buset. Buset, kok ini healing kok enak banget sih mainnya. Tapi damage-nya kecil lah guys ya.
Bro. Mark atau ini enchant effect ya. Cuman stay di tempat. Ya kan support cuy. Wajar lah. Di. Lah ini berhasil anjir. Kok berhasil sih? Oke, tadi sama Ember ya. Ini ya. Aduh, ini pakai pistol. Aduh. Gue kayak kurang suka pakai pistol-pistol gitu loh. Sukanya pakai senjata, pakai pedang. Salah. Anjir, kurang suka gua. Tapi ini itunya udah kayak pedang anjir. Senjatanya udah kayak pedang ya. Dia bawa tiang listrik. agak kurang sih guys ini guys. Gue kurang suka gameplaynya anjir. Tadi sama apa lagi ya? Ini kagak dikasih Crimson Abyss ya? Atau enggak ini nih. Kok enggak ada sih? Ya Crimson Wave nih. Enggak dikasih itu sih. Cuman selektornya cuman itu doang anjir. Ya udah deh. Berarti ngambil ini. Antara ini. Ini Nanami belum tahu gue ya tadi ya. Fire. Antara ini sama inilah, dua ini cuy paling gue sukanya. Ya oma enggak lah. Crimson Abyss nanti ada event pemula ngasih selektor ada Crimson Abyss pep sama weaponnya. Anjir, dikasih game baik. Jangan pulse. Kenapa coy? Kenapa jangan pulse? Kenapa cuy? Apa? Jelek kah? Coba. Emang sejelek itu kah dia kah? Tuh, dia pakai pedangnya itu loh, kayak dagger gitu. Apa nih? No. Penjelasannya gini doang, seriusan. Kagak komplek gitu. Maksudnya tuh nge-skill terus ngasih apa gitu. Penjelasannya mana, guys? Waduh guys, ini kayaknya agak kurang ya. Agak kurang guys. Intinya kayak buku-buku. Guys, agak kurang guys ternyata guys. Aduh, untung aja nyoba dulu ya. Agak kurang cuy, agak kurang.
agak kurang cuy dia. Berarti kandidat kita cuma satu cuy. Ini anjir. Udah anjir paling ini. Paling oke. Ya pantesan dia kan tank tipenya anjir. Jadi wajar lah begitu. Cuk, ini sih udah paling bener cuy. Sorry nih ya. Ini cuy. Dari semua karakter nih. Ini biasa aja. Ini biasa aja. Ini tank gue gak coba. Dan ini biasa aja Gastly. Jadi ini paling bagus dari di antara semuanya cuy. Mohon maaf guys. Bagus juga itu bang. Nah itu paling bagus itu cuy. Kayak juga pilih woman. Mestilah. Oke oke lanjut lanjut guys. Ipek. Ini gacha sampai bisa gacha 10 kali lah ya, sampai gacha bisa 10 kali guys. Ntar dulu gachanya di mana sih? Gacha 10 kalinya berapa ya? Gacha. Gacha tuh di mana sih anjir? Oh ini gacha nih. Oh ini gacha event nih. Kan nggak bisa sih. Anjir harus level 52 dulu baru bisa, Cir. Waduh. Ini apa bedanya atas sama bawah, anjir? Pet Arial Contract, Arrival Construct. Pet Ari apa bedanya dah? Ini B4-nya, ini B5-nya gitu maksudnya. Anjir sampai Pet PT-nya gede, Pet PT-nya gede. Tapi sama. Agak ngerti guys. 10 kali gacha mahal juga anjir sampai. Waduh, lama nih guys 10 kali gachanya. Aduh, nggak bisa ganti lagi. Hati-hati salah gacha bang. Bannernya memang bin pusing. Itu biasa switch karakter gacha. Oh gitu, oke oke. Thank you sarannya guys. Bagusan yang mana berarti? Ya, harus ngumpulin kuning 3. Oh ini yang kita tadi pakai ya. Tapi kok dia nggak pakai sepatu roda ya? Jadi loncatnya lucu lucu banget anjing. Oh, belum mampu beli sepatu roda. Ya, wajar guys, wajar guys. Bertahap guys, bertahap. Ya ampun. Kok ngeselin ya? Ganti-ganti ya. Bokeh banget bokeh. Ada kayak versi upgrade-nya bang. Oh kayak hot kayak impact ya. Ada bronya itulah, bronya inilah, bronya. Wah anjing bronya banyak banget lah di hot kayak impact lah. Gak jelas anjing gue main aja pusing anjing bronya. Semua bronya. Anjay. Udah deh. Keluarga bronya. Eh anjing banyak banget bronyanya cok. Raiden aja nggak satu, banyak Raiden. Sampai orang yang baru main dibikin pusing anjir. Pakai karakter seadanya juga dulu. Mending gacha nanti ada reto 100% karakter DPS yang mau diincar 70% bang.
Pakai dong karakter ini. Anjing, damage juga sakit, cok. Kok sakitan damage ini anjing dibanding karakter DPS-nya anjir. Bangke. Ini mah iyalah. 447. Kas eng ya setidaknya jangan 4431 5158. Anjay, padahal. Nah, ini udah punya model ya, guys. Dan cantik nih. Oh, ini kita ganti aja ininya ya. Udah satu aja heal-nya. Downloadnya di Steam, Bang. Enggak, di itunya langsung di websitenya dia. Resource apa nih resource nih? Oh, ngerti-ngerti gue kayak domainnya gitu. Buat ituin itu, apa namanya? Naikin karakter dan lain-lain. Bentar. Ini kita ganti ini, cuy. Equip. Ya, confirm tukeran. Tupis. Udahlah, apa aja lah. Kok gak bisa sih? Kok gak bisa di... Ini bisa. Oh, kalau support kayaknya deh. Gak bisa asal pakai, guys. Gitu ya. Oh, ini kita dapat ini nih, banyak nih. Mau bisa dipakai. Oh, itu buat up karakter. Buat up itu. Nih, guys. Ini nge-pull ada 300. Oh enggak, gue kira bisa nge-pull 370 kali anjing. Astaga, gue kira bisa nge-pull 370 kali, coy. Gelo kata gue tuh anjing baik banget. Ternyata ini poinnya. Soalnya gambarnya tiket anjir. Oh, ini di bawah nih ada bacanya nih, S rank karakter sampai 60 pull A atau di atasnya 10 kali pull. Nah, ini nih. Ini sampai 80 sampai 100, anjir ini gede juga ya. Tapi ini dijamin ya, dijamin dia kan. Kalau ini, oh ini bukan dijamin, ini lebih gede gitu rate-nya kayaknya deh. Oke, guys. Lanjut nggak sih? Lanjut dulu, guys. Kita ganti dulu yang ini nih. Ganti ini deh. Oke, let's go. Itu 70%. 70% yang sampai anjir kok. Berarti itu PT-nya keras banget dong. Ini bukan game baik dong. Jauh banget ya PT-nya.
Ini mana lagi? Oh ini. Astaga, gue nembak-nembak ngapain dari tadi? Oh ini harus tiga semua cuy, lupa gue. Jangan asal mencet ya. Belum tentu dapat karakter yang diincar meski udah 60 kali gacha bang. Anjing ya. Aduh. Sulit juga ya. Berarti PT-nya keras anjir di sini. I got it. Wah. Ini suruh ke shop apa lagi nih? Ini karakter kah? Oh enggak, ini kayaknya ini deh, kayak tefaknya mungkin. Oh enggak, ini karakter mungkin. Acing, pikirnya bakal bisa di zoom, ternyata atas bawah ya. Skin, astaga ada skinnya anjir. Skin cuy, skin. Ya. Gacha guys lah. Gak sabar gue gachanya gimana sih? Gimana gacha anjir? Member. Eh tadi tuh gacha di mana ya? Lupa anjir. Ah, ini nih RDR. Dih, anjing gacanya cuman begitu doang anjir. Ini gacha sekali doang dong ini. Yang di sebelah sini. Kok kayak game-nya agak gimana gitu. Anjing langsung dapet dong. Eh, gue kira langsung dapet anjir. Bentar, berarti mending yang ini dong. Eh, tapi ini 70% sama aja beda ya. Dulu buat itu. Ini bisa nabung piti nggak guys? Nabung piti. Apa ini? Karakter kah? Karakter bintang 4. Pemula, nabung piti cuy. Ini ada nggak sih hoki yang satu kali pull dapet? Kayaknya nggak ada deh. Ini gue guys. Ini gue yang bakal jadi orang yang bisa dapetin. Bisa nggak sih dapetin di piti kecil gitu, ganti red on-nya ke sili bang. Jarang tapi ya, berarti bisa dong ya. Bisa, oke deh kalau bisa, let's go.